Nah, karena ada yang baru ya, nanti Tante ulang lagi ya, sedikit ya, tentang apa itu mengilustrasi sebuah cerita ya. Kalau tidak ada ceritanya, ya kita tidak bisa mengilustrasi, karena ilustrasi itu bukan hanya gambar. Ilustrasi itu adalah gambar yang bercerita. Jadi harus ada ceritanya dulu, baru kita bisa mengilustrasi. Ya. Oke. Sekarang dari tugas yang sebelum libur 2 minggu yang lalu Tante berikan kepada adik-adik semuanya itu adalah membuat cerita di hutan kemudian mengilustrasi ya. Sudah ada yang mengirimkan ya dari Lintang ya, nanti Tante kasih feedback ya Lintang ya. Terus ada juga yang dari Biru, tapi Biru hari ini tidak datang ya, tidak bisa masuk kelas. Kemudian Biru masih merevisi ilustrasinya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu cerita yang masuk yang sudah Tante revisi ya, yang tapi bukan tentang hutan ya, karena yang hutan ternyata masih direvisi ya. Nanti punya Lintang juga Tante kasih feedback untuk revisi ya. Kita lihat dulu. Seperti apa itu mengilustrasi cerita ya? Ini kisah yang dibuat oleh teman kalian Tiffany ya. Tiffany ada di sini ya, kita lihat ya. Kisah Adit dan Mochi ya. Nah, ini Adit dan Mochi. Mungkin ya untuk lain kali kalau untuk membuat cerita kalian bisa pilih nama yang lain. Karena nama Adit ini sampai ditulis beberapa kali. Kalian suka sekali sama nama Adit nih ya. Sampai ada beberapa cerita itu namanya Adit, tokohnya Adit lagi, tokohnya Adit lagi. Kita bisa lihat bahwa tokohnya di sini Adit dan si Mochi. Kita pengen tahu siapa itu si Mochi. Nah, teman-teman yang lain bisa melihat ini covernya ya. Dan kita bisa melihat gambarnya, oke. Ada Adit, oh ini mungkin Adit karena tokoh utamanya terlihat jelas ya di depannya. Mungkin ini si Mochi, kita lihat ya. Adit berkunjung ke rumah Tante Elisa, ya. Oh ini tadi si Adit ini, ya, yang bajunya merah ini, ya. Ini berarti Adit ke rumah Tante Elisa. Ini oh berarti ini Tante Elisa. Dia bawakan mie goreng buatan ibunya, ya. Di sana Tante Elisa sedang membuat kue kering dibantu Iza anaknya. Oh, ini berarti Tante Elisa dan ini anaknya Iza. Mereka memang membuat kue kering untuk dijual. Ya, jadi mengilustrasi cerita itu, ceritanya dan ilustrasinya itu saling berhubungan, saling menceritakan, ya. Sambil menyerahkan mie goreng yang dibawanya, Adit mencicipi kue kering buatan Tante Elisa. Kuenya enak sekali, Tante. Boleh aku minta lagi? Wah, enak. Tuh terlihat ya. Ekspresinya dia menikmati kuenya. Tampak enak ya. Saat Tante mengulurkan kue itu, tiba-tiba Mochi si kucing merebutnya. Oh, berarti si Mochi itu adalah si kucing. Wah, merebut. Diambil sama si Mochinya ya. Oke, terus apa yang terjadi? Mochi membawa lari kue itu keluar rumah. Di mulutnya terlihat Adit segera mengejarnya. Ya, ilustrasinya bisa dimengerti ya. Saling nyambung dengan ceritanya. Ada tokohnya, kemudian ada adegannya sedang apa, ekspresinya juga terlihat ya. Mereka berkejaran di halaman. Wah, tuh kita bisa melihat ini halaman. Dari mana? Oh, ini ada kandang Mochi, ada pohon ya. Oh, berkejaran ya. Oke. Wah, apa ini? Hap, ketangkap kau Mochi, seru Adi sambil melompat. Ya. Wah, berantem itu. Adit merebut kue itu dari mulut Mochi. Tapi Mochi menjadi marah dan bermaksud mengambilnya kembali. Mereka pun berguling-guling di tanah. Terus ini masuk lagi. Sambil membawa kue yang tinggal sebagian itu, Adit menggendong Mochi dan masuk kembali ke dalam rumah. Ada beberapa bagian tubuh Adit yang terluka. Tuh kasihan mukanya ya. Tantenya kaget mukanya ya. Adit
"Kamu kok luka-luka begitu?" seru Tante Elisa terkejut. "Apa yang terjadi, Adit?" tanya Iza. Kita bisa melihat muka Iza. Iza ini juga tampak prihatin ya. Terus masih kesakitan nih ya. "Aku tadi berkelahi dengan Mochi," sahut Adit meringis. Setelah mengobati luka-luka Adit, Tante Elisa mengulurkan sebungkus kue kering. "Ini nanti kamu bawa pulang ya, Adit," gitu ya. Tuh kue keringnya terlihat. Tuh si Mochinya sudah diikat pakai tali ya, pakai leash sudah dipegangin sama Tante Elisanya ya. "Wah, terima kasih sekali Tante ya," sahut Adit gembira. Kita bisa melihat mukanya Adit, ekspresinya juga gembira. "Ah, itu Ibu di luar Ibu sudah menjemput. Aku pulang dulu ya, Tante. Sampai ketemu lagi, Iza," ya. Nah, ini terlihat ya. Adiknya naik mobil. Adit, Ibu dan Adik melambaikan tangan pada Tante Elisa dan Iza. Sambil membawa Mochi serta, Tante Elisa dan Iza pergi mengantarkan kue untuk dijual. Oh, rupanya Tante Elisa itu membuat kue untuk dijual. Nah, kalau kalian membuat cerita, bisa terlihat jelas kan siapa tokohnya di sini? Tokohnya di sini adalah Adit dan Mochi. Jadi ceritanya itu tentang Adit dan Mochi, ya. Settingnya, kalau membuat cerita, karakternya jelas. Ini Adit, ya. Dan si Mochi kucingnya, mungkin kucingnya ini agak nakal, ya. Karakter sifatnya. Kemudian settingnya. Setting waktunya, kalau kita melihat ini masih terang ya, dan ini tantenya, Tante Elisanya juga berjualan kue ya. Mestinya kalau main ke rumah orang bukan tengah malam ya, mestinya entah pagi, entah siang, entah sore. Kemudian setting tempatnya di mana? Di rumah Tante Elisa ini. Nah begitu itu cerita tulisan dari Tiffany ya, Tiffany masih berusia 7 tahun. Jadi kalian semua boleh membuat cerita seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kalau ceritanya bukan fiksi ya, cerita yang berdasarkan non-fiksi atau cerita yang berdasarkan hal nyata. Kita lihat contoh buatan teman kalian ini, buatan Alicia ya. Alicia membuat kisah tentang ayam. Kita lihat ya. Oke, kita lihat kisah yang ditulis oleh Alicia. Alicia ini berusia 6 tahun ya. Nah, kisah Mama Ayam. Dari judulnya kalian bisa mengira-ira bahwa ini adalah kisah tentang ayam. Tokohnya ayam ya, kita lihat. Nanti kita bisa cocokkan bagaimana setting waktu dan tempatnya ya. Nih, kisah Mama Ayam tulisan dari dan karya Alicia Amira Fahira. Kalau di sini tertulis satu nama berarti yang tertulis di sini adalah penulis sekaligus ilustratornya ya. Kalau ada dua nama, berarti yang satu penulisnya, yang satu ilustratornya ya. Kita lihat ya. Ini Mama Ayam. Dia sedang mengerami telur-telurnya. Nah, terlihat ya tuh Mama Ayamnya sedang apa? Kita bisa melihat ya. Oh, ada telurnya di sana juga. Setelah 21 hari, telur-telur Mama Ayam pun menetas. Hore! Pik-pik, bayi ayam keluar dari cangkang telurnya. Nah, ini ketika bayi-bayi ayam itu sudah bisa berjalan-jalan, Mama Ayam mengajak mereka keluar mencari makan. Nah, diajak keluar dari kandang. Tadi rupanya settingnya di dalam kandang, ya, karena mengerami telurnya. Ini sekarang diajak keluar jalan-jalan. Nah, di luar pemandangannya, setting tempatnya kita bisa lihat, ya. Anak ayamnya juga ikut berjalan-jalan, ya, diajak mencari makan, ya. Betapa senangnya mereka ketika menemukan banyak cacing. Tuh, terlihat anak-anaknya lagi makan cacing ya, anak-anak ayamnya nih ya. Kemudian, hari sudah sore. Waktunya Mama Ayam mengajak para bayinya untuk pulang. Ya, sudah sore pulang. Selamat beristirahat Mama dan bayi-bayi ayam. Nah, dari dua cerita itu, kalian bisa melihat
Yang satu adalah fiksi, ya, atau cerita hanya dari khayalan kalian, ya, imajinasi. Yang satu berdasarkan kenyataan, ya. Kalau yang berdasarkan kenyataan, kita mesti kalian mesti riset dulu, cari tahu dulu, ya. Seperti ayam berapa lama ayam itu mengerami telurnya sampai menetas, ya. Kemudian apa yang kira-kira mama ayam lakukan ketika anak-anaknya sudah menetas, ya. Jadi kalian bisa membuat cerita seperti seperti Alicia juga. Untuk yang cerita sebelumnya yang Adit dan Mochi, kalian bisa melihat karakternya. Karakternya jelas. Ada Adit, ya, Adit dia main ke rumah Tante Elisa. Kemudian ada karakter lainnya adalah si Mochi, ya. Karakter utamanya adalah Adit dan Mochi. Mochi ini kucing yang iseng, ya. Jadi ketika membuat cerita, untuk membuat cerita lebih menarik, diberikan problem, diberikan masalah. Jadi kalau misalnya tadi Adit main ke rumah Tante Elisa, bawain mie, terus dikasih kue, kuenya enak, terus pulang, sudah ceritanya kurang menarik. Apa yang membuat cerita itu tadi menarik? Cerita itu menarik karena ada masalahnya. Apa masalahnya itu tadi? Lagi mau dikasih kue, direbut si Mochi. Nah, itu masalahnya. Terus bagaimana mengatasi masalahnya itu? Oh, rupanya si Adit itu kejar-kejar si Mochi, kemudian diambil kuenya. Ya. Jadi akhirnya luka-luka dia, dapat masalah lagi dia, terus masuk ke rumah. Lalu oleh Tante Elisa diberikan obat. Sudah mendingan, terus nanti kasih kue pulang. Jadi ceritanya itu menjadi lebih menarik. Setelah kalian membuat cerita yang menarik, kalian mengilustrasi. Ya. Nah, itu student club kita itu mengilustrasi cerita seperti itu. Jadi kita membuat cerita dulu yang menarik dengan tokoh yang menarik, ya, dengan kisahnya yang menarik, diberikan problem, terus bagaimana menyelesaikan masalah itu, ya. Kemudian ketika mengilustrasi harus jelas siapa tokohnya. Kalau tokohnya ini si A misalnya Adit tadi, ya terlihat jelas Aditnya tuh ada di adegannya. Ekspresinya terlihat kalau dia takut gitu ya, atau dia sedih, atau dia kesakitan, ya. Terus dia ngapain di situ? Jadi jangan sampai misalnya gambarnya, oh ini tokohnya si Adit, tapi dari depan, halaman depan sampai halaman belakang dia hanya senyum terus saja. Walaupun kesakitan atau sedih dia senyum. Yang membaca kan bingung, katanya sakit, katanya sedih, tapi kenapa mukanya sama terus, senyum terus, ya nggak ada action apa-apa. Ya, jadi dibuat gambarnya itu bercerita, ada action-nya. Ya. Lalu, untuk memperjelas karakternya, biasanya kalian berikan spidol atau apa yang supaya karakternya itu lebih jelas menonjol daripada latar belakangnya. Ya. Ini ada contoh misalnya ini untuk yang baru-baru mungkin Tante ulang sedikit ya. Ini ya, misalnya nah, ini misalnya ya. Sebentar, kok belum ya. Bentar, ini kok belum. Nah, ini misalnya ya. Ini Tante, untuk yang baru-baru, Tante review lagi ya. Ini kisah Dik Bawang belajar terbang. Bagaimana dia bisa terlihat menonjol dari background-nya, ya? Buatlah si tokoh itu terlihat begitu pembaca melihat Dik Bawang belajar terbang. Oh, ini pastilah si Dik Bawang, ya. Tidak mungkin dia pembacanya berpikir, "Oh, ini si Dik Bawang yang kecil ini." Nah, jadi buatlah si karakter itu ketika pembaca melihat langsung tahu, "Oh, ini si karakternya ini," ya. Pasti tokoh utamanya adalah ini, ya. Kemudian
Kemudian ini, suatu hari Bik Bawang menemukan sepasang sayap besar. Sayap ini pas sekali di punggungku. Nah, terlihat di sayapnya. Jadi kalau misalnya gambarnya dengan backgroundnya rame, beri spidol hitam ya atau apa supaya terlihat gambarnya jelas ya. Ini dari foto ya, tapi boleh kalian gambar atau mengilustrasi itu boleh saja pakai origami di foto, diorama di foto ya. Boleh pakai apa aja. Ini tante pakai namanya kompos art ya di foto ya. Nah, ini Dik Bawang pun belajar terbang menggunakan sayap itu. Pembacanya melihat, oh iya, dia betul, dia sedang belajar terbang. Gimana? Dia merentangkan sayapnya, kakinya mulai berlari, ya. Jadi yang membaca pun tahu, ya. Kemudian, kalau misalnya ekspresinya kurang jelas seperti ini, kan yang membaca bingung. Karena tidak memperhatikan langkahnya, Dik Bawang jatuh tersandung. Aduh, sakit. Tapi lihat, mukanya dia senyum-senyum. Walaupun sayapnya patah, dia jatuh, tapi dia mukanya tidak menunjukkan bahwa dia sakit. Jadi ini membingungkan. Bagaimana seharusnya? Seharusnya kita ganti ekspresinya. Ekspresinya kita ganti. Jadi seperti ini, aduh sakit, terlihat bahwa dia sedang menangis. Nah, yang membaca bisa ikut merasakan karena gambarnya dan ceritanya saling mendukung. Nah, itu tante review untuk tentang mengilustrasi ya. Kemudian kemarin ada yang bertanya ilustrasi itu apakah boleh dari foto, boleh dari gambar, boleh dari foto ya. Gambarnya, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini Red Riding Hood. Terlihat jelas? Si mana? Siapa si jubah merahnya yang mana? Bukannya ini pasti, karena terlihat dia yang menonjol. Ini adalah si jubah merah. Oke. Kemudian, kalau misalnya ilustrasinya tidak berupa gambar, boleh. Kalian boleh misalnya pakai diorama ya. Diorama misalnya nih. Nah, seperti ini ya. Ini paper cut ya digunting ya. Waktu itu teman kalian Alika sudah membuat ya. Nah, ini fotonya ini nanti digunakan sebagai ilustrasi ya. Atau misalnya kalian mau pakai Lego, bisa pakai Lego. Di sini tante tidak pakai Lego, memberikan contohnya pakai boneka ya. Boleh, itu sama seperti ini ya. Ini contoh ilustrasi menggunakan diorama boneka. Dioramanya boleh dari Lego, boneka, kemudian difoto. Fotonya dibuat yang jelas supaya yang membaca tahu siapa tokohnya dan sedang apa. Itu harus terlihat jelas. Itulah gunanya ilustrasi ya. Oke. Kemudian tante mau kasih feedback dulu untuk Lintang ya. Lintang yang mengirimkan cerita tentang di hutan ya. Kemarin setting tempatnya di hutan ya. Oke. Nah, ini nah, ini gambar dari Lintang ya. Ini kisahnya di hutan ya. Nanti kalau sudah selesai nanti mungkin minggu depan kita bisa baca ya setelah Lintang revisi nanti ya. Kita melihat ini ada anak perempuan ya melambaikan tangan. Kemudian ini juga melambaikan tangan. Kalau kita melihat dia melambai ke anak perempuan ini ya. Anak perempuan ini menuju ke sana, ke dalam gua ya. Nah, ini dia melambai ke anak perempuan ini. Kita lihat ini sayapnya ya, dia peri tertempel di punggung. Kalau kita melihat badannya begini, kalau kita melihat kakinya seperti ini,
ini terlihat kakinya menghadap ke kita pembaca. Tapi kalau melihat sayapnya yang di punggung, ini harusnya memunggungi pembaca, ya, menghadap ke sana, melambaikan tangan ke si putri ini. Jadi tante kasih kasih lihat revisinya seperti ini ya. Nanti Lintang revisi ya gambar ini yang halaman 8 ya. Kakinya menghadap ke sana. Jadi sesuai ini tampak punggungnya sedang melambai ke sang putri, kakinya menghadap ke sana ya. Jadi tidak menghadap ke sini. Oke. Itu ya. Nah, apakah kalian ada yang mau bercerita? Mungkin sudah membuat cerita tentang hutang tugas minggu kemarin, tapi belum sempat mengirimkan. Oh iya, cerita yang kalian tulis ya, tulis terpisah ya, tulis terpisah, kemudian buat ilustrasinya tersendiri ya di kertas yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau nanti kita memperbaiki teksnya saja, kita tidak perlu mengganti ilustrasinya. Atau kalian misalnya mengganti ilustrasinya, merevisi supaya lebih baik, seperti Lintang tadi, kalian tidak perlu merevisi teksnya lagi. Jadi kirimkan ke email Tante di Teams, nanti Tante lihat, Tante kasih feedback. Ya. Nanti kalau sudah kalian revisi, sudah jadi satu, nanti kita share, kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman kalian juga bisa belajar. Ya Lintang ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan, kalian boleh raise hand ya. Dari keterangan tadi yang Tante sampaikan, apakah ada yang mau tanya? Lintang, oke. Okay. Lintang, oke dengan tadi feedbacknya? Oke. Oke ya, oke. Nanti Tante tunggu revisi gambarnya yang itu ya. Oke. Kemudian yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Oke ya. Kalau sudah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Tante mau share. Cerita ya, misalnya sebentar. Di hutan ya, kita cari cerita di hutan ya. Kemarin ada teman kalian yang membuat cerita di hutan itu isunya adalah dia memasukkan isu ya si Biru tentang kebersihan di hutan. Itu bagus loh. Jadi ceritanya itu nanti kita tunggu Biru kalau sudah selesai ya. Itu ceritanya itu ada kucing ya dia suka di hutan, dia menikmati ya hutannya bersih, nyaman, enak. Terus suatu ketika ada yang camping ya, camping tapi meninggalkan sampah-sampah. Jadi si kucingnya itu memunguti sampahnya sampai bersih ya. Nah, kalian boleh membuat cerita apa saja cerita yang bisa dibuat tentang di hutan itu. Bisa tentang binatang-binatangnya di hutan ya, atau tentang anak yang berjalan pergi ke hutan ya, camping di hutan ya. Jadi kalian bisa membayangkan kira-kira kalau settingnya ceritanya di hutan seperti apa ya. Kalau kalian punya cerita yang lebih baik atau ada ide di kepala kalian yang bukan tentang hutan, kalian juga boleh kok share ya. Nah, untuk melihat misalnya seperti apa kira-kira kisah di hutan ya.
kita bisa melihat salah satu covernya ya. Tante kasih lihat covernya ini, misalnya ini ya. Nah, ini salah satu kisah buku yang dijual di Amazon kebetulan ya, kita bisa melihat ini. Ini kisah di hutan. Kita bisa mengambil kisah misalnya pohon. Boleh aja apa yang kira-kira hidup di pohon itu. Kalau mau dibuat sebagai non-fiksi ya, cerita yang sesungguhnya berdasarkan kenyataan, kalian mungkin bisa mencari dulu di Google ya, pohon apa yang kira-kira ada di hutan, kemudian binatang apa saja yang hidup di sekitar pohon itu ya. Mungkin ada burung-burung yang hidup di dahannya atau ada tupai ya. Kemudian binatang-binatang apa yang ada di sekitarnya yang tergantung oleh pohon itu. Atau misalnya mau membuat cerita fiksi, boleh aja. Misalnya ada anak yang berjalan ke hutan, kemudian dia masuk ke pohon itu, ke lubangnya naik. Kemudian mungkin dia bersahabat dengan tanaman, dengan binatang-binatang yang ada di sekitar situ, ya. Boleh saja, ya. Apakah sudah ada yang punya cerita tentang hutan? Atau kira-kira mau menceritakan apa tentang hutan? Oh ya, kisah yang Dasta kemarin juga pergi ke hutan ya, Dasta ya. Sebentar. Ada kisah dari Dasta yang perjalanan petualangan mencari batu permata ya, itu ke hutan juga ya, Dasta ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kalau yang masih menyelesaikan tentang hutan, kalian boleh mengirimkan kisah tentang hutan ya, apa saja ya. Eh, Nadine ya. Sorry Nadine yang mana ya? Iya, Nadine. Sebentar ya, tante unmute dulu ya. Ya, Nadine, silakan. Nadine, silakan. Ya, Nadine. Nadine mau bertanya, ya silakan. Enggak. Oh, enggak. Oh, tadi saya pikir Nadine tadi raise hand ya, jadi tante unmute. Enggak ya, oke. Okay. Sekarang untuk tugasnya. Tante Ratna. Ya. Tadi kayaknya Jennifer sama Tiffany itu kayaknya mau tanya. Oh, oke. Okay. Sorry, tante enggak lihat ya. Oke, okay. Mana ya Jennifer ya. Jennifer, oke. Okay. Jennifer mau tanya, ya boleh? Enggak. Tiffany, Tiffany mau tanya, sebentar, Tiffany mana ya? Ah, sebentar. Tiffany mana ya? Maaf, kok hilang ya? Sudah Mbak Ratna. Oh ya, silakan. Silakan Tiffany. Lebih keras bisa, lebih keras atau lebih dekat? Kemarin saya sudah buat tugas. Oh iya, maaf belum tante lihat ya, soalnya baru dikirim semalam ya Tiffany ya. Tante belum sempat lihat, nanti tante lihat lagi ya yang di hutan ya. Kisahnya di hutan ya. Bagus, nanti tante lihat ya. Maaf ya tante semalam belum sempat. Ya, oke. Okay. Oke okay, ya, oke. Okay. Terus, oke. Okay. Untuk tugas minggu depan ya, kalau misalnya ada yang mau menyelesaikan hutan, boleh ya. Kalau kalian membuat cerita sendiri, ada ide di kepala. Karena apa? Karena cerita itu kadang-kadang ada idenya di kepala, sehingga kita harus mengeluarkan, menulis. Kebetulan misalnya temanya tidak hutan gitu, boleh nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang belum ada ide, tante tantang nih bikin cerita tentang hutan ya. Oke,
yang minggu kemarin. Kalau minggu depan kalian mau ganti tantangan, boleh. Tante berikan satu lagi. Sekarang bukan setting tempatnya di hutan, tapi setting waktu. Setting waktunya Tante bikin malam hari. Jadi kalian boleh memilih membuat cerita yang settingnya di tempatnya di hutan, atau membuat kisah yang setting waktunya malam hari. Apa saja yang kira-kira, ya Jennifer mau tanya? Ya Jennifer? Boleh buat video enggak? Kalau video mungkin di kelas itu, di Jennifer, di kelasnya Om Rahmat, kelasnya membuat video sama ini ya. Kalau Tante kelasnya di buku cerita, ya. Kalian membuat cerita ya. Oke. Itu aja? Ya. Oke. Oke. Sekarang Tante mau kasih lihat kira-kira kisah apa aja yang malam hari bisa kita buat. Bisa tentang waktunya tidur, bisa tentang apa saja, kunang-kunang, apa saja kalian bayangkan malam hari itu kira-kira ada kisah apa aja ya. Nah, Tante di sini mau share cerita tentang ini ya. Nah, ini settingnya juga malam hari ya. Ambilkan bulan ya. Ini ada di Seru Setiap Saat ya. Nah, ini Tante ambil dari lirik lagu. Lirik lagunya ambilkan bulan Bu ya. Nah, Tante ambil dari lirik lagu itu. Kita buat seperti ini ya. Nah. Apa yang terjadi? Siapa ini kira-kira tadi? Oh, ada tikus dan anaknya. Oke, kita lihat siapa mereka ya. Nah, ini Tante ambil dari teks lagu. Ambilkan bulan Bu yang selalu bersinar di langit. Dari melihat bajunya, oh anaknya ini pakai piyama, dia rupanya sudah mau bobok ya. Nanti sudah malam. Oh, ini kisah settingnya waktunya malam hari ya. Dia mau bobok, dia minta ambilkan bulan. Untuk apa sih gitu ya? Oke. Dia melihat di langit gitu ya. Bulan benderang seperti itu ya. Cahayanya sampai ke bintang. Ya, jadi dia mengamati, malam-malam dia mengamati apa yang ada di langit. Kemudian dia bilang, ambilkan bulan, Bu. Ya. Terus ibunya pura-pura ambil bulan, bisa nggak kita mengambil bulan? Tidak bisa. Jadi ibunya pura-pura mengambil bulan. Ya. Kalau kalian malam-malam lihat bulan di atas, kemudian tangan kalian seperti ini, wah seakan-akan bulan masuk ke tangan kita. Ya. Kemudian, ya. Untuk menerangi tidurku yang lelap, tuh pura-pura mereka pura-pura mengambil bulannya, ya. Nah, oh ini ada siapa? Oh, ayahnya sudah datang ya. Ini ibunya, ini anaknya mau bobok. Settingnya di kamar ya, sudah pakai piyama, sudah pakai selimut. Terus selamat tidur tikus kecil. Oh iya. Ya. Jadi ini kisah tentang keluarga tikus sawah yang terdiri dari ayah, ibu, tikus kecil. Oh ya benar, ada ayah, ibu, tikus kecil. Nah ini kisah di malam hari. Oh iya, sebelumnya Tante mau ngomong ini di Seru Setiap Saat ini ya. Kalau kalian nanti ceritanya ada yang menarik, Tante akan masukkan di sini ya. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian seluruh Indonesia bisa ikut membaca, ya. Ada ini loh, ini Tante buat ya. Ini siapa yang membuat? Kita lihat ya. Nah, ini teman kalian loh. Ini Tante buatkan sebagian gambarnya. Ini teman kalian ya. Ya, Sonia dan Insia. Yang membuat ceritanya di dalamnya. Ya. Lihat. Nah, ini ceritanya, ini tulisan ini Sonia, kemudian ini Insia. Insia membuat ceritanya. Nah, ya. Jadi kalian bisa juga membuat seperti ini atau cerita yang Dasta buat ya. Dasta, kisah Dasta ini juga sudah masuk ini tulisan dan ilustrasi teman kalian, Dasta.
Ini petualangan mencari, perjalanan mencari batu permata ini juga ke hutan-hutan nih, sudah ke hutan itu. Nah, ini Dasta. Ya. Dibuat jelas, oh ini ada dua orang ya, ada dua anak memegang batu permata ya. Tuh, ini Benny dan Tony. Lihat jelas, kalian tahu siapa itu yang ada di situ. Nah, dari yang Tante sampaikan itu, apakah kalian mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Jadi, karena yang minggu kemarin belum ada yang Tante bahas yang tentang di hutan, ya, nanti untuk minggu depan, kalian boleh memilih mau menulis cerita tentang setting tempatnya di hutan, ya. Apa saja cerita tentang di hutan, ya. Atau setting waktunya malam hari, ya. Misalnya kisah apa malam hari, kunang-kunang, atau misalnya malam-malam lampunya mati, gitu ya. Boleh aja. Ada kisah cerita itu loh, teman-tante yang menulis, dia menulis kisah waktu lampu mati, ya. Lampu mati, anaknya main bayangan, ya. Sebentar tante carikan ya. Nah, sebentar ya. Wah, ini kok lama. Ini nah, ini juga ini ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Ini juga gratis, kalian boleh baca ya. Bentar, tante cari yang bahasanya Indonesia. Ya. Nah, ini ada. Kita lihat ya, seperti apa ya? Negeri Temaram ya. Kita lihat. Nih. Wah, mati lampu. Apa yang harus dilakukan Kelana? Ibu datang membawa senter. Kelana punya ide. Ya. Inilah Remang, si Siamang dari negeri Temaram. Temaram itu apa? Tidak terang ya. Agak gelap-gelap gitu ya. Ia ingin pergi ke negeri benderang. Perjalanan ini tidak mudah. Ketika Remang mendaki gunung, datanglah burung raksasa. Lihat burung raksasanya ini seperti tangan ya, tangan yang sedang main bayangan ya. Tuh lihat, kalian bisa melihat ya. Sore ini. Ciat-ciat ya. Wah, berat si Remangnya ini, Siamangnya ini berkelahi sama si burung raksasa. Remang berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba suara apa itu? Tolong! Seekor kancil dalam bahaya. Ciat-ciat. Nah, kalian bisa melihat ini juga tangan ya, dibuat di bentuk berbayang-bayangan ya. Karena mati lampu pakai senter ya. Remang berhasil menyelamatkannya. Ternyata kancil juga ingin pergi ke negeri benderang. Mereka pun berangkat bersama. Lautan luas menghadang mereka. Ombak tinggi tak membuat Remang dan Kancil gentar. Oh tidak, ikan besar menghancurkan kapal mereka. Ciat-ciat. Tuh lihat, ikannya main bayangan dengan tangan ya. Remang berhasil melawannya, ikan sudah pergi. Sekarang bagaimana mereka akan melanjutkan perjalanan? Untunglah ada penyu yang baik hati. Lihat, ada cahaya terang, itu negeri benderang. Main bayangan asik juga. Sekarang lampu sudah menyala. Sudah saatnya Kelana tidur. Matikan lagi lampunya, Bu, kata Kelana. Mau apa ya Kelana mau main bayangan lagi?
Lihat nih bonekanya tadi. Ada boneka kancil, ada boneka siamang. Yang lainnya bayangannya dibuat dari tangan. Nah, cahaya temaram begini lebih baik. Kemana sekarang? Negeri bawah laut? Nah, mereka mau berpetualang lagi ya. Pakai bayangan. Ini bonekanya, kancil, dan siamang. Kemudian ini yang lainnya dibuat pakai tangan, bayangan. Jadi ini kisah negeri temaram ini ketika mati lampu. Mati lampu, kalau siang hari ya kita tidak bisa membuat bayangan. Tapi kalau mati lampu di malam hari, kita bisa membuat bayangan. Nah, jadi kalau setting waktunya kalian mau buat malam hari, bisa juga kisah seperti itu. Ya. Dari ide kalian sendiri. Buatlah cerita dari ide kalian sendiri. Ya. Kalau di hutan, boleh juga tadi petualangannya di hutan juga boleh. Dua-duanya juga boleh. Misalnya tempatnya setting tempat di hutan, setting waktunya malam hari boleh, ya, atau salah satu, ya. Itu untuk tugas kalian minggu depan. Kemudian apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, Tiffany. Tiffany di unmute dulu ya. Gimana Tiffany? Yang keras ya, maju ya. Kenapa Tiffany? Boleh nggak aku buat cerita di malam hari? Ada apa? Boleh. Ya, tikusnya mau ngapain? Jadi tokohnya tikus, ya. Ya. Mereka lagi main rumput bulu manis. Lagi main apa? Lagi main rumput. Rumput. Ya. Hah? Main apa, Tiffany? Rumput. Ya. Oh, main lumpur, ya. Tapi ingat ya, kenapa dia main lumpur malam-malam misalnya? Kok dia main lumpur malam-malam? Jadi di kira-kira itu ceritanya masuk akal nggak ya? Kalau misalnya malam-malam main lumpur, kenapa dia malam-malam main lumpur gitu? Ya, nanti Tiffany pikirkan. Ya, kenapa dia malam-malam main lumpur? Oke, coba nanti Tiffany buat ya. Nanti buat ya. Nanti kirimkan ke tante ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Dasta ya. Ya, boleh di-unmute ya. Halo, ya. Kalau ceritanya di hutan boleh nggak? Boleh. Boleh ceritanya di hutan, ya. Setting tempatnya di hutan. Atau misalnya Dasta mau bikin ceritanya, settingnya, waktunya malam hari, boleh. Atau di hutan dan malam hari, boleh. Boleh pilih salah satu, atau boleh dua-duanya itu jadi satu. Ya? Oke. Oke, Dasta. Oke, terus? Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Allegra. Allegra boleh dinyalain mikrofonnya? Ya, Allegra. Sebentar. Kok mati Allegra? Sebentar, Allegra nggak kedengeran. Nyalain dulu mikrofonnya. Ya, Allegra. Ya, Allegra. Tante, kalau boleh tanya, kalau gambar Pak Ojek itu boleh nggak? Boleh. Tokohnya Pak Ojek boleh. Boleh. Ya. Pak Ojeknya kenapa gitu. Berarti ada tokohnya, kemudian dia mau apa? Itu tujuannya mau apa? Ya, si tokoh ini mau apa? Ya,
Jadi misalnya Pak Ojek mau nganterin pesenannya Pak Kancil gitu ya, terus dia harus ke hutan, boleh gitu. Atau Pak Ojeknya mau nganterin malam-malam ada kucing yang sakit, Pak Ojeknya diminta nganterin ke klinik hewan, boleh saja ya. Harus ada hewan ya? Oh enggak, boleh aja. Boleh aja misalnya Pak Ojeknya mau apa? Jadi dia punya tujuan. Jadi tokoh punya tujuan. Tujuannya apa? Kemudian ketika mau menuju ke tempat tujuannya itu atau mendapatkan tujuannya itu, dia dikasih problem biar seru. Kayak tadi misalnya si kisah tulisannya si Tiffany itu tadi, Adit dan Mochi ya. Si adiknya mau makan kue. Ada problem. Problemnya apa? Diambil sama si kucing, si Mochinya. Kemudian problemnya apa lagi? Mochinya lari. Problemnya apa lagi? Berantem sampai luka-luka gitu. Kemudian bawa masuk, diobatin. Nah, problemnya diselesaikan. Diobatin terus dikasih kue. Dia dapat kue, tetap dapat diobatin juga, begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tokohnya mau apa, tujuannya mau apa? Gitu ya. Itu Allegra, ada pertanyaan lagi? Ada Ibra tadi, Pak Tante. Oh, sorry, nggak kelihatan. Oke. Maaf, nggak kelihatan mana lagi. Ibra, silakan. Ya, Ibra silakan. Sebentar ya, Alisa ya. Alisa, sebentar. Ibra, silakan. Kelihatannya tidak bisa unmute ya. Kalau tema alam semesta boleh, Bu? Kenapa, sorry, Ibra? Kalau tema alam semesta gitu, kayak misalnya tokohnya tuh bumi, kayak planet-planet itu boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Wajahnya dilihatin boleh, Ibra? Kelihatan mukanya. Videonya dinyalain. Boleh kok, Ibra. Kalau Ibra mau bikin cerita tentang planet gitu ya, boleh. Ibra ini dulu ya, riset dulu ya, sehingga Ibra bisa melihat kira-kira seperti apa gitu planetnya ya. Kalau misalnya kisahnya misalnya ini bumi dan bulan gitu, berarti Ibra harus sudah meriset kira-kira ukuran bumi dengan bulan itu kan tidak sama. Bulan kan lebih kecil ya. Jadi nanti kalau misalnya kisahnya tentang bumi dan bulan, boleh aja, tapi buat ukurannya kira-kira begitu disebutkan bulan, langsung pembacanya tahu, oh bulan itu lebih kecil dari bumi. Semacam itu, ya. Ibra mau buat cerita tentang planet apa? Makasih ya, Bo. Oke. Sekarang Alisa ya. Alisa tadi mau tanya ya. Ya, dinyalain dulu mikrofonnya Alisa. Ya, Alisa. Tante, itu Alisa mau bikin metamorfosis kupu-kupu udah sama ya. Belum. Kenapa? Kenapa? Kenapa Alisa mau bikin metamorfosis kupu-kupu ya? Lalu? Ya. Sudah masuk. Termasuk di hutan belum? Enggak, itu enggak termasuk di hutan, tapi boleh. Kalau kalian punya ide, ya di kepala sedang punya ide, ingin dikeluarkan, ingin ditulis, boleh. Jadi walaupun tidak temanya tidak di hutan atau setting waktunya di bukan malam hari, boleh kalau kalian punya ide yang lebih baik. Ya. Jadi kalau ada sesuatu di kepala, silakan tulis. Tulis, kemudian diilustrasi. Boleh. Boleh sekali ya, Alisa. Ya. Itu aja. Tante. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah jelas semua, nanti kita sama-sama tutup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lila, Tante. Lila. Oh, Lila. Maaf, Lila. Oke, silakan, silakan. Silakan, Lila. Ya,
Ya Lila, silakan. Gak kedengeran Lila? Lila mau tanya ya? Gak kedengeran? Lila, mikrofonnya udah dinyalain. Lila? Lila, itu suaranya nggak kedengaran. Chatnya Om Aris buka, bisa ditulis, bisa, boleh. Oh iya. Itu mikrofonnya tadi nggak kedengaran. Lila boleh ketik di chat kalau misalnya. Oke, Lila, pertanyaannya, Tante, kalau tokohnya lebih dari satu bisa? Tokoh utama bisa lebih dari satu, ya. Misalnya kayak kisahnya si Dasta itu ada Benny dan Tony, ya, ada dua orang, ya. Bisa, bisa. Atau satu, misalnya seperti kita melihat cerita Lima Sekawan, gitu, ya. Itu tokohnya ada lima, ya, tokoh utamanya ada lima. Tapi mereka menonjol dalam melakukan apa yang mereka mau, ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja Lila. Oke, okay, ya. Oke, okay, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Okay. Nadira mau tanya? Ya, silakan. Ya Nadira silakan. Gak kedengaran nggak Nadira sebentar. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya Nadira. Nadira nggak kedengaran? Atau Nadira ketik di chat ya. Itu Nadira mungkin sudah bisa bicara itu. Nadira sudah bisa? Coba lagi Nadira. Terakhir kumpulinya kapan? Oh, terakhir kumpulinya kapan? Oh, gini. Menulis cerita itu ya tidak bisa dibilang kapan terakhirnya ya. Karena apa? Ketika kamu menulis ya, kita punya waktu seminggu ya dan mengilustrasi. Kemudian nanti Tante lihat. Setelah Tante lihat, nanti Tante kasih feedback. Apa yang perlu direvisi? Mungkin dari ceritanya, mungkin ada yang perlu diperjelas, atau gambarnya, ilustrasinya ada yang perlu dijelas. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita menulis cerita, seperti Tante menulis cerita sendiri, ya, ketika Tante kirimkan ke penerbit, ya, itu ada namanya pekerjaan yang namanya editor. Ya. Editor itu nanti yang berfungsi sebagai mata pembaca, ya. Jadi melihat apakah kisah ini enak dibaca, sudah jalan ceritanya masuk akal, apakah ilustrasinya mendukung. Nah, itu editor ini yang memberikan feedback. Jadi Tante di sini juga nanti akan melakukan pekerjaan sebagai editor untuk cerita-cerita kalian, ya, memberikan feedback untuk apa? Supaya bisa lebih baik, ya, ceritanya lebih baik, ilustrasi lebih baik, sehingga pembaca yang lain itu ngerti, oh maksud ceritanya ini, gitu, ya. Oke Nadira, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke ya, Ruby ya, apakah ilustrasinya boleh pakai tokoh pendukung? Oh iya tentu, pakai tokoh pendukung. Kayak misalnya tadi cerita yang Adit dan si Mochi itu ya, Adit dan si Mochi itu kan dia pergi ke rumah Tante Elisa dan ada anaknya Isa.
si Tante Elisanya dan si Iza itu kan hanya tokoh pendukung, tapi digambarkan karena apa? Untuk mendukung ceritanya bahwa si Adit ini sedang pergi ke rumah Tante Elisa. Tentu ada si Tante Elisanya ini dan si Izanya ini anaknya yang sedang membantu. Walaupun mereka tidak bukan tokoh utama tapi hanya tokoh pendukung, ya. Akila, boleh tidak aku ceritanya bukan tentang hutan? Boleh. Kalau kamu punya cerita yang lebih menarik, boleh, ya. Atau tidak tentang hutan. Setting tempat, ya, bukan cerita tentang hutan, ya, tapi setting tempatnya tuh di hutan. Misalnya berjalan-jalan ke hutan gitu ya. Jadi tidak menceritakan tentang hutan itu sendiri tapi cerita tentang jalan-jalan tapi tempatnya di hutan. Ya. Boleh seperti itu atau setting waktunya malam hari misalnya gitu ya. Boleh malam hari itu boleh di mana saja, boleh di hutan, boleh di rumah, tapi setting waktunya malam hari. Apakah kalian jadi bingung ya? Ada dua pilihan. Gini. Nomor satu, kalau kalian punya ide cerita sendiri di kepala, kalian boleh tulis. Apa saja itu. Kalau kalian belum punya ide di kepala, Tante kasih challenge nih, kasih tantangan. Coba tulis cerita yang tempatnya di hutan. Jadi tidak tentang hutan itu sendiri, tapi hanya tempatnya pergi ke hutan, boleh. Ya. Terus, atau misalnya, belum ada ide tentang hutan, boleh kalian tante kasih challenge lagi. Setting waktunya malam hari. Jadi tidak di hutan, tapi mungkin di rumah malam hari, di kebun malam hari, di langit malam hari, boleh. Ini Lila ya pertanyaan, kalau siang hari nggak apa-apa. Kalau mau cerita siang hari misalnya di hutan, boleh saja. Ya, jadi tempatnya misalnya di hutan, tapi setting waktunya siang hari. Ya, kalau misalnya setting waktunya malam harinya diganti, tidak mau malam, siang hari boleh. Setting tempatnya mau di hutan, itu yang Tante tanyakan ya, challenge ya. Mau setting tempatnya di hutan atau setting waktunya malam hari atau dua-duanya, ya. Atau kalian punya cerita lain yang lebih menarik di kepala, silakan ya, silakan. Tante tunggu nanti kirimkan ke Teams ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Tante tutup. Ada yang mau bertanya lagi? Oke ya, mari kita tutup ya. Kita hitung ya, countdown lagi dari 5 ya, sampai 1 ya. 5 4 3 2 1. Sampai ketemu minggu depan.